Selain Raffi Ahmad, Badan Pajak dan Retribusi Jakarta juga mengeluarkan daftar 8 artis lainnya yang menunggak pajak. Mereka terdiri dari Anjasmara, Gading Martin, Roro Fitri, Bella Sofie, Tukul Arwana, Ahmad Dhani, hingga Deddy Corbuzier. Rata-rata artis ini belum membayar kendaraan mewahnya dari beberapa bulan hingga ada yang sampai 3 tahun. Total tunggakan mobil mewah di Jakarta sebanyak 1.700 mobil dengan total kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Jika sampai awal September para artis tidak membayar pajak, maka Badan Pajak Daerah akan menggandeng polisi untuk menagih dengan mendatangi rumah para artis.